Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andrian Setia Nugroho. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang review buku-buku novel. Nah, novel yang pertama yang akan kita review yaitu novel 86 karya Oki Madasari. Nah, novel ini merupakan karya Oki Madasari yang dicetak oleh PT Gramedia pada tahun 2011. Namun untuk yang saya pegang ini merupakan cetakan yang kelima. Buku ini saya beli atau saya peroleh melalui sebuah akun situs jual beli buku yang bernama Buku Aki. Nanti teman-teman bisa cek melalui IG atau melalui Twitter atau melalui Shopee dan Tokopedia. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai alur cerita yang ada di dalam buku 86. Di dalam buku ini terdapat satu tokoh utama yakni yang bernama Arimbi. Arimbi adalah salah satu tokoh yang berasal dari desa di mana menamatkan pendidikannya pada sarjana hukum. Dan setelah itu diterima di salah satu pengadilan negeri yang ada di Jakarta. Nah, Arimbi ini sudah bekerja selama 4 tahun menjadi seorang juru ketik atau sekretaris panitera. Namun, anehnya Arimbi ini tidak mengetahui praktek dari atas-atasannya tentang bagaimana mencari nafkah pada lahan basah, yakni mempraktekkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejanggalan Arimbi terjadi ketika Arimbi itu mendapatkan AC saat bangun di pagi hari di hari weekend. Beliau atau Arimbi ini langsung menelpon kepada atasannya. Nah, atasannya ini bernama Budanti, di mana Budanti menjabat sebagai seorang panitera atau bawahan dari hakim yang mengatur jadwal hakim hingga mencetak seluruh keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim itu sendiri. Kemudian si Arimbi ini menelpon, ternyata beliau mendapat AC. AC itu diperoleh dari pengacara karena telah membantu proses selama pengadilan. Arimbi bersyukur karena dengan kondisi yang ada di Jakarta, dengan gaji yang pas-pasan, mendapat AC yang kondisi kosnya saat itu adalah sangat panas, pengap gitu ya. Kos-kosannya itu terdiri dari beberapa tingkat, sehingga mendapatkan AC itu Arimbi sangat bahagia. Nah, saat bekerja di dalam kantor, Arimbi bertanya kepada salah satu teman sekantornya mengenai kenapa beliau mendapatkan AC ini. Ternyata temannya tersebut itu memberikan statement yang sama bahwasanya mereka juga mendapatkan hadiah dari beberapa pengacara maupun dari Budanti itu sendiri, sehingga tak lama si Arimbi ini tahu bahwa Budanti mempraktekkan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sendiri. Berakhirnya waktu, si Arimbi mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan uang dari hasil bekerja menjadi juru ketik di pengadilan itu. Nah, setelah mendapatkan tugas dari Budanti dan
kenal dengan beberapa pengacara, akhirnya si Arimbi itu mempraktikkan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan meminta bayaran atau meminta upah kepada pengacara yang telah menyelesaikan proses pengadilan, seperti itu. Nah, tidak berselang lama, di dalam kos-kosan yang baru, ternyata Arimbi memiliki kakasih yang bernama Ananta. Nah, si Ananta ini merupakan sebuah karyawan leasing dari sepeda motor, di mana yang menawarkan motor hingga mengatur penarikan hingga kredit dari perusahaan leasing itu sendiri. Nah, karena telah lama bertemu, terus menjenguk Arimbi saat pulang maupun berangkat ke kantornya, Ananta ternyata menyimpan rasa cinta kepada si Arimbi. Usut punya usut, mereka kemudian melakukan perjalanan menuju rumah Ananta, yang kemudian setelah itu meminta doa restu dari ayah dan ibu Ananta setelahnya, dan dibawa ke rumah Arimbi untuk diadakan upacara pernikahan. Nah, pada waktu itu terjadi nih sebuah problem lagi, di mana perangkat desa yang mengurusi pernikahan ini, ternyata si Arimbi ini gagal paham menyerahkan administrasi saat di pegawai KUA. Nah, persyaratan ini dengan mudah Arimbi peroleh hanya dengan membayar uang 500.000. Nah, dengan begitu si Ananta sama Arimbi itu paham bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan dengan uang. Setelah pernikahannya selesai di rumah Arimbi, mereka berdua langsung kembali ke kota Jakarta untuk melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Nah, di sini Arimbi yang sudah mempraktikkan kegiatan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mendapat semangat dari Ananta untuk melakukan hal itu lebih lagi, karena jika melakukan hal itu lebih, maka mendapatkan uang yang banyak sehingga bisa digunakan untuk membeli mobil, membeli rumah, untuk penghidupan yang lebih layak, seperti itu. Nah, kemudian Arimbi lambat laun melakukan kegiatan suap-menyuap, hingga pada akhirnya pada suatu momen Arimbi disuruh Budanti untuk menemui salah satu pengacara. Nah, pengacara ini adalah pengacara yang suka suap-menyuap dan telah lama dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, saat dia menegangkan ini ya, ketika Arimbi datang di sebuah restoran, kemudian mendapatkan sebuah koper besar yang isinya uang sebanyak 2 miliar, Arimbi sangat kaget karena tidak tahu isi kopernya itu isi uang atau apa, karena perintah dari Budanti hanya menyuruhnya untuk datang di sebuah restoran dan mengambil persetujuan dari pengacara itu. Nah, setelah membawa koper, koper itu dibawa ke rumahnya Budanti, dan anehnya petugas KPK menangkap Budanti dan Arimbi di saat itu juga. Ini praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme berlangsung kembali saat mereka berdua menjalani pengadilan sampai ke penjara. Nah, di penjara itu Budanti yang mempunyai uang lebih, uang banyak, bebas dari penjara yang kalau kita bayangkan itu yang kumuh, kotor, jorok, itu tidak. Budanti ini menyuap dari pegawai lapas ini dengan uang, sehingga Budanti bisa mendiami atau ditempatkan di sebuah sel tahanan yang sangat mewah, di lantai 3, lengkap dengan WC yang bersih, dengan kasur, serta makanan yang tercukupi 4 sehat 5 sempurna. Nah, di dalam sel itu
Arimbi sangat beruntung karena dia mempunyai apa ya, seorang teman yang sangat baik. Nah, lambat laun Arimbi tahu mengenai bagaimana cara menyuap pegawai lapas sehingga Ananta tadi bisa bisa masuk ke dalam lapas, bisa setiap hari menjenguk Arimbi dengan syarat harus memberikan uang tip atau uang apa ya, uang suap kepada setiap pintu pegawai lapas sebanyak 50.000. Jadi setiap akhir weekend hari Sabtu dan Minggu, si Ananta ini, suami Arimbi, selalu datang menjenguk Arimbi. Dan permasalahan yang kompleks yang terjadi yaitu ketika keduanya ini sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang memadai, baik untuk mencukupi kebutuhan Ananta itu sendiri maupun Arimbi. Karena si Ananta ini setiap bulannya harus mengirimkan uang kepada keluarganya yang ada di desa. Nah, setelah itu Arimbi ditawari oleh seorang teman. Nah, seorang teman ini bernama Tutik. Tutik ini memberikan informasi bahwasannya kalau memang membutuhkan uang, maka Tuti akan siap membantu karena Tuti tersebut adalah menjadi seorang kepala dari beberapa tahanan yang ada di sel tersebut. Secara kasarannya adalah ketua geng di sebuah sel itu ya. Nah, saat itu juga Arimbi merasa sedih karena ibunya yang ada di desa itu sedang mengalami gagal ginjal. Oleh karena itu setiap hari harus mengeluarkan uang dan tidak sedikit untuk biaya cuci darahnya, seminggu 2 kali dengan total biaya hampir 1 juta pada waktu itu. Nah, Arimbi berpikir keras dan meminta tolong kepada Tutik. Akhirnya si Tuti ini dia menyarankan untuk memperjualkan bahan-bahan terlarang yakni sabu-sabu kepada Ananta, dimana ketika Ananta menjenguk maka Arimbi menitipkan barang itu dan mengirimkannya sesuai alamat yang dipesan oleh konsumen atau sesuai dari permintaan bos Tuti itu sendiri. Bos Tuti ini bernama Cik Ling. Nah, setelah pendapatannya setiap hari meningkat atau Ananta udah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya serta biaya operasi dari ibunya ini, Arimbi kemudian berpikir bagaimana cara keluar dari sel tahanan, yakni diberikan oleh pegawai lapas harus membayar uang sebanyak 15 juta karena telah memiliki tabungan hasil memperjualbelikan bahan-bahan narkoba tadi. Akhirnya si Arimbi bisa keluar dan bisa menikmati udara bebas dan bisa membeli rumah baru. Nah, di rumah baru ini si Ananta masih bekerja seperti dahulu, yakni menjadi sales motor sekaligus menjadi pengedar narkoba. Nah, si Arimbi ini anehnya mereka itu lambat dalam berpikir. Padahal dia udah bebas dari jeratan hukum, tapi masih menggunakan atau mempergunakan suaminya ini untuk menjual bahan-bahan terlarang. Nah, suatu ketika Arimbi ini masih hutang kepada Cik Ling, bos dari Tote yang mengedarkan narkoba, atas hutang membeli rumah itu, Ananta ini memberanikan diri untuk mengirimkan barang narkoba dengan jumlah yang sangat besar kepada pelanggan-pelanggannya yang berada di luar pulau, seperti ada di Bali, Semarang, di luar kota pun juga. Nah, akhirnya si Ananta mau. Dan betapa sedihnya Arimbi ketika suaminya ini berada di kota, betapa rasa kasihannya yang begitu tinggi. Oleh karena itu,
Arimbi sangat sedih ketika Ananta tidak bisa dihubungi, dan Ananta ketika udah pulang ke rumah, betapa senangnya hati Arimbi. Nah, pas waktu Arimbi meminjam uang sebanyak 15 juta kepada Cik Ling tadi, ternyata Arimbi ini melakukan kesalahan yang besar kepada orang tuanya, di mana Arimbi itu membohongi orang tuanya, di mana ketika itu dia meminjam dengan alasan orang tuanya sakit dan sedang koma di dalam rumah sakit, padahal uangnya itu untuk membeli rumah gitu. Betapa sakitnya ya hati Arimbi ketika membohongi ibunya sendiri yang sedang sakit. Dan tidak lama dari itu Arimbi mendengar ibunya sakit dan ibunya koma dan akhirnya meninggal, sehingga Ananta yang menjenguk ke desanya. Nah, kenapa Arimbi ini tidak menjenguk di desanya? Karena Arimbi ini sedang melahirkan atau sedang baru mempunyai anak sekitar 2 minggu. Nah, betapa sedihnya lagi Arimbi melihat kedua orang tuanya udah meninggal tapi tidak bisa melihat pemakaman sampai di liang lahat. Setelah itu, kesedihan Arimbi sangat sadar ketika Ananta melakukan perjalanan mengedarkan narkoba di luar kota, di mana dia teringat akan sesuatu hal, yaitu ibadah sholat, di mana ketika menjadi seorang sekretaris di pengadilan sampai dijebloskan di penjara, Arimbi tidak pernah melakukan sholat. Nah, di akhir itu Arimbi melakukan sholat dan teringat akan kesalahan-kesalahan selama kurang lebih waktu 4 atau 6 tahun selama bekerja dan menyesali segala perbuatannya. Dan ketika terakhir itu dia mendapat kabar bahwasannya suaminya ketangkap polisi, dan Arimbi sangat 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 sedih, sangat kecewa. Nah, itu merupakan isi dari buku 86 ini. Nah, yang kedua akan kita bahas mengenai kenapa menggunakan judul 86. Nah, seperti yang ada di sinetron atau ada di salah satu acara TV, 86 artinya sama-sama tahu. Saya tahu, kamu tahu, itu artinya gampang lah, kita sama-sama tahu gitu. Artinya di sini diceritakan bahwa semua permasalahan itu dapat dipecahkan melalui uang atau melalui proses KKN, suap menyuap seperti itu. Di pengadilan kita bisa menyuap hakim, bisa menyuap panitera untuk membuat sebuah strategi putusan hakim. Di penjara kita bisa menyuap pegawai lapas, kita bisa masuk keluar lapas dengan mudah dengan cara membayarkan atau uang tip kepada pegawainya. Selain itu kita juga bisa membangun atau menambah fasilitas di ruangan sel kita. Setelah itu ketika bebas pun kita cuma diberi kebebasan untuk memberi uang sehingga jatah tahanan kita kurang. Nah, artinya 86 ini mencerminkan keadaan penegakan hukum yang ada di Indonesia, yakni gampanglah bisa diatur kalau ada uang. Nah, ini arti dari 86 yang pertama itu. Terus sesungguhnya mengenai 86 ini juga tidak hanya berasal dari dunia politik ya, atau penegakan hukum, tapi sudah mendarah daging di seluruh tatanan kehidupan. Seperti yang dicontohkan di sini ada sebuah tambahan cerita, yakni kawan dari Arimbi yang bernama Narno itu menjadi salah satu pamung desa, yang untuk menjadi pamung desa pun dia harus menyuap pegawai-pegawai desa itu sebesar 40 juta. Artinya suap menyuap itu tidak hanya terjadi di lembaga-lembaga penegak
penegakan hukum, tapi sudah menjadi budaya sampai ke dalam tingkat desa gitu. Nah, yang ketiga mengenai nilai moral atau hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah novel ini. Novel ini sangat apa ya, bisa dibilang mencerminkan keadaan yang ada di Indonesia saat ini. Selain korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di dalamnya, juga mengenai kualitas sarjana yang menjadi lulusan dari sebuah universitas. Dimana padahal Arimbi adalah seorang sarjana, memiliki pemikiran yang logis, yang kritis, tapi pada kenyataannya ketika dia masuk di sebuah birokrasi penegakan hukum, ternyata kalah, dan pada akhirnya akan melakukan hal-hal kecurangan atau penyelewengan atau perilaku yang tercela gitu. Artinya sebuah mahasiswa yang predikatnya memiliki ilmu dan perilakuan yang baik, ternyata ketika masuk di lingkungan yang salah juga dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Selain itu, di sini juga digambarkan bagaimana seseorang itu tidak memiliki prinsip, tidak memiliki pegangan hidup, sehingga ketika mendapatkan godaan itu gampang goyah, gampang terhasut, sehingga masuk ke dalam lubang keserakahan gitu. Dan pada akhirnya menjadi kesengsaraan hidup bagi mereka sendiri. Ending buku ini meskipun diakhiri dengan sad ending, tapi memberikan sentuhan yang manis bahwa kita itu harus sadar, bahwa kita itu harus memiliki iman ya, untuk baik dalam bekerja, dalam berkehidupan, di dalam masyarakat, di dalam suatu negara, maupun di dalam keluarga gitu. Akhirnya, pada akhirnya buku ini sekali lagi, buku 86 karya Oki Madasari, sangat saya rekomendasi buat kalian yang menyukai novel-novel jenis politik atau yang bergenre politik, karena selain asik ceritanya, kalian bisa merasakan bagaimana cerita ini dikemas dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan setting tempat maupun waktu yang bisa kita rasakan, dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sini itu terjadi secara real atau secara nyata yang kita rasakan juga pada saat ini. Mungkin itu saja review novel 86 karya Oki Madasari. Kurang lebihnya untuk penilaian buku ini saya kasih nilai 8. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk membaca buku ini bisa beli di link di bawah ini, atau langsung cari di toko-toko Gramedia atau di toko buku Aki. Begini itu saja. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.